Sekilas Info hadir kembali pemirsa di pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dewi Sartika. Memasuki musim kemarau panjang, Kapolres Parepare mengimbau kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Parepare agar mewaspadai kebakaran. Cuaca panas dan angin kencang saat ini membuat kebakaran mudah terjadi. Secara khusus bagi lahan-lahan warga yang kering, Kapolres mengimbau agar masyarakat tidak membakar lahan sembarangan karena dapat memicu api lebih mudah cepat merambat. Mengingat banyaknya peristiwa kebakaran yang terjadi saat ini, Kapolres mengambil tindakan tegas, terlebih jika kebakaran yang terjadi dapat mengancam jiwa warganya. Untuk itu dirinya meminta kepada masyarakat agar tetap menjaga lingkungan masing-masing, khususnya dari api. Ini musim kemarau, kita melihat dan memonitor beberapa minggu ini ada peristiwa kebakaran yang terjadi di sekitar dan lingkungan kita. Ini kami tetap melakukan proses penyelidikan, ya saya sampaikan kepada Kasat Intel, Kapokop, Kasat Reskrim bersama rekan-rekan para Kapolsek tetap melakukan proses penyelidikan penyebab kebakaran itu. Ya kan? Kalau memang itu terdapat unsur kesengajaan, ya kita lakukan tindakan tegas. Ada imbauan mungkin. Ya, kemudian melalui kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh segenap masyarakat, lapisan masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, ya khususnya menjaga api, ya, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan dengan situasi dengan kemarau panjang, ya, barang-barang gampang dan mudah terbakar. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info untuk hari ini. Saya Dewi Sartika pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.